Nah, Pak Farhan, kita langsung saja ke agenda pertama. Ada apa, Pak Farhan? Pembukaan ya. Oleh lagu apa? Bangun Pemudik Pemuda. Wah, tepuk tangan untuk lagu ini. Bangsa ya, iya. Harus bisa membela negara, harus bisa
semuanya itu pemuda itu harus bisa berjuang ya. Betul ya, dalam agama kepada itu pesan yang akan kita, apa yang kita ambil ya dari nah, paparan untuk acara selanjutnya ada murajaah bersama Ustaz Awan ya, paparan. Kita calling-calling dulu. Halo-halo Ustaz Awan, hari ini kita akan melaksanakan murajaah dan doa salat. Ya, tentunya SOP-nya juga ya. Iya harus dilaksanakan. Apa aja tuh SOP-nya pemula? Ya, pakai peci ya, bergerak-gerak. Iya, rapi ya, beraja disiapkan. Ya. Kalau bisa pakai wudhu ya, wudhu terlebih dahulu ya. Utama itu. Karena Quran itu suci, ya. Jadi kita juga harus dalam keadaan suci. Dari hadasan kecil maupun hadasan besar. Paparan. Nah, selain yang tadi disampaikan tentang SOP-nya, ada juga didengarkan murojaahnya dan matanya dilihat. Dilihat ya, jangan sampai ngantuk ya, lawan. Betul. Lawan nafsu godaan setan itu jangan sampai kiat tidur apalagi ya, wah. Walaupun tidur pada saat ramadan itu ibadah ya, tapi ketika murojaah jangan sampai tidur. Iya, karena tertidur ketika murojaah itu termasuk godaan setan. Iya, iya. Pak dapat mengerti ya, karena oke, langsung saja kita panggil murajaah bersama Ustaz Awan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah berikan kita rezeki untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Quran, bulan di dalamnya penuh ampunan, ya. Dan semoga di bulan ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi hamba-Nya yang solih, solihah. Amin. Allahu Akbar. Alamin sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wajib kepada kalian untuk melaksanakan shaum ya, sebagaimana shaum ini pernah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Tujuannya hanya satu, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa itu apa Ustaz? Takwa itu adalah kau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kau menjauhi atau menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa yang bisa kita maknai ya. Baik, anak-anak wa sallam. Kama fil'ana sanak rojah yang surah an-nabah di bidayati al-rojah. Ya, seperti biasa kita akan membacakan surah An-Nabah karena ini adalah permulaan kita di pekan ini karena kemarin kita libur Selasa Rabu. Jadi kita baca surah An-Nabah di hari Kamis ini ya. Ya, ayo kita hujannya surah An-Nabah. Silakan dibuka semuanya surah An-Nabah. Sambil menunggu membuka, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini, bagaimana Ramadannya, sudah insya Allah sudah hafal atau sudah hafal Al-Quran sekali ya.
Bersama hari ya, sudah hafal Al-Quran sekali. Wah, mantap sekali yang bisa ya. Kasih hadiah sama-sama langsung lah. Yang sudah hafal sekali, boleh lah. Diketik. Saya sudah beres. Beresnya dari kapan? Dari tahun yang lalu. Nggak jadi juga. Oke, karena terima kasih Allah, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan anak mohon maaf apabila ada suara. Ya, di sini ada sedang melanjutkan pembangunan. Insya Allah sekolah kita sebentar lagi selesai. Ya, kita bacakan surah Al-Fatihah dari kursi dan kita buka di surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى رب
Wa
مستبشرة والوجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. اللهم فرحنا في القرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا setiap pahala yang menggandakan sampai 700 kali lipatnya, bahkan di bulan tahun ini tidak terbatas, tidak terhingga. Allah akan memberikan pahala terbaik dan tidak ada hitung-hitungannya, langsung Allah kasih berapa juta, berapa ratus, terserah. Ya, baik. Karena Allah di bulan suami ini mari kita maksimalkan potensi ibadah kita, karena saya cuma dua adalah SD yang senantiasa memperhatikan amal-amal yaumiyah. Contoh, ada buku CKHS, CKHS-nya tetap diisi. Khusus di bulan Ramadan, jangan sampai tidak ada yang tidak terisi. Sholatnya apalagi, ngajinya apalagi, sholat sunahnya apalagi, jangan sampai ada yang bolong. Di bulan Ramadan ya, malu ya, masa bulan Ramadan bolong-bolong. Yuk kita semangat ya, bersemangat. Nah, tadi disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Abasa, kan? Yauma yafirul mar'u min akhihi, ya, nanti hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ayah dan ibunya, enggak peduli lagi, wa sahibati wa bani, dari istrinya atau dari suaminya dan anak-anaknya, enggak peduli lagi, ya. Likulli imrin yawma idzin sya'nu yughnihi, nanti pada hari itu, pada hari kiamat, semua manusia akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Artinya apa? Yuk, di bulan Ramadan ini kita lebih maknai lagi ayat ini agar kita bisa lebih maksimal lagi ibadahnya kepada Allah SWT. Secantik apapun anak kita, secantik apapun istri kita akan meninggalkan kita. Tapi Al-Quran demi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita semua di hari kiamat, di alam barzah, di alam ba'as, hatal mizan, wal-tisan, wah. Ya, Al-Qur'an selalu menemani kita insyaallah kalau kita termasuk ahli Al-Qur'an. Baik, anak-anak, yuk semangat ya. Karena syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Semangat ya. Semangat, bismillah. Yuk, yang bisa hatam 2 hari, 3 hari kasih tahu saya, nanti saya kasih hadiah. Siap ya. Kasih tahu ya, yang 2 hari, 3 hari dan bisa hantam Al-Quran, ini. Kasih tahu saya sudah beres 2 hari, 3 hari, nanti Ustaz kasih hadiah spesial. Ya, handphone. Oh, ya, handphone yang keluaran balik. Nah, nanti dikasih hadiah benar ya, insya Allah ya, yang ada Ustaz aja. Kalau ada, bismillah. Baik, karena kita doa sholat terakhir. Doa apa ya, doa ini aja. Doa apa, duduk di antara dua sujud ya, yang selalu kagak terlupakan. Yuk, Allahu Akbar,
Rabbir sirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Perhatikan lafaz demi lafaznya. Rabbir sirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Bisa? Bisa ya? Sekali lagi. Rabbir sirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Baik, harus ada delapan ya. Rabbir sirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, ya Allah sayangilah saya. Wajiburni, ya Allah tutupilah kesalahan-kesalahan saya. Warfa'ni, tinggikanlah derajat saya, ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Warzuqni, berikanlah rezeki kepada saya, ya Allah. Warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah kepada saya, ya Allah. Wa'afini, dan berikanlah kesalahan kepada saya, ya Allah. Wa'fu'ani, dan ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah. Nah, tapi doa, jangan sebut katanya anak ya. Lebih pilih orang yang dunia warfa'ni, warzuqni, wahdini, wahdini, wahdini. Ya. Jangan cepat-cepat ya, kalau bisa lafaznya bagus maka akan dapatnya bagus. Oke, sekarang yang masya Allah, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu pertemuan kita di kegiatan murojaah dan doa salat. Silakan dimaksimalkan pekerjaannya, dimaksimalkan sholatnya. Semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Seperti ulat ya Ustaz Dede ya. Seperti ulat yang tadinya menjijikan keluar dari bulan Ramadan menjadi kupu-kupu yang indah terbang ke sana kemari memberikan manfaat kepada seluruh umat insyaallah. Oke, kalau yang tepat kami. Tak perlu mengkhawatirkan kalau tahu ini bahwa semua ada cukup anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang baca Quran banyak pahala. Oke, Bapak. Dibacakannya. Oke, keutamaan baca Quran apalagi dikerjakan di bulan Ramadan, Bapak. Bulan diturunkannya Al-Quran, satu, pahalanya berlipat ganda. Kedua, obat penyakit hati Bapak ataupun pisau. Kemudian ketika rumah menjadi bercahaya, wah. Barangkali kalau kita lihatnya biasa aja rumahnya. Mungkin kalau dari langit karena si baca Al-Qur'an juga teman-teman percaya itu kepada apabila mau sekali ya kita kuburan. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Nah, ini luar biasa ya. Makanya dari sekarang anak-anak terus setan di belakang gue. Dan yang kedua, memberikan syafaat kurang yang kurang di manusia. Ya, memberikan syafaat kurang Quran fainahu ya'ti yaumul qiyamah bi ashabi, dan akan datang Al-Quran memberikan syafaat. Bapak-bapak, tulis selanjutnya ada kuis, Bapak-bapak. Ada kuis ya. Kuis yang pertama, kuis Ramadan untuk kelas 1 dan kelas 3. Oke. Apa pertanyaannya, Bapak-bapak? Oke ya.
Pertanyaannya adalah ibadah sholat sunnah yang diutamakan dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan adalah, sekali lagi untuk kelas 1 sampai kelas 3 Bapak Hari, ibadah sholat sunnah yang diutamakan dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan adalah sholat sunnah apa? Iya. Yang jawab benar ada dari kelas 2 lah. Siapa Bapak Har? Raisa. Iya, selamat untuk Raisa. Jawabannya Raisa. Sholat Tarawih. Bapak Har, sholat Tarawih itu 23 ke 11. Macam-macam ya. Kita mau 23, mau 11. Mau 23, 11 yang salah itu apa? Ya, enggak tahu. Jangan sampai sholat. Iya, itu Bapak Har. Oke, lanjut ke barang untuk kelas 4 sampai kelas 6. Pertanyaannya adalah, sebutkan surat dan ayat di dalam Al-Qur'an yang mewajibkan kita berpuasa. Ya. Sekali lagi, sebutkan surat dan ayat di dalam Al-Qur'an yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Surat apa? Ayat kedua. Ada yang jawab kepada yaitu dari kelas 5 B. Siapa Peperhan? Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Iya, Bapak Han. Oke, Bapak Han, untuk selanjutnya ada film spesial Ramadan Musa Rara. Seperti apa filmnya? Simak baik-baik ya. Kita saksikan langsung film Musa Rara. Rara, sebentar lagi azan subuh loh. Gosok giginya ya. Tapi pastikan gak ada sisa makanan yang tertinggal dalam mulut. Jangan lupa niat puasanya juga ya. Iya, Uma. Masih ada satu lagi. Astagfirullah. Masih ngemil aja, Ra. Dari kemarin buka puasa sampai sahur, gak berhenti ngunyah. Ini kan puasa pertama Rara. Makannya harus banyak, biar kuat sampai maghrib. Wah, makan itu secukupnya, bukan makan sebanyaknya. Error. Rara kan masih kecil, jadi harap maklum. Alasan. Bentar lagi masuk azan subuh. Yuk, sikat gigi dulu. Kan saja deh, Rara ngesikatan dulu. Hah? Kok gak sikat gigi sih? Rara sengaja ya, ninggalin sisa makanan di gigi untuk bekal puasa ya, biar kuat puasanya gitu. Hehe, iya dong. Habis makan dan sebelum tidur itu harus sikat gigi. Sisa makanan di mulut itu gak bakalan bikin kita jadi kuat puasa, malah bisa bikin gigi bolong, jadi sakit.
Karena itu kan kuman. Makanya, Ra. Dengerin nih. Halo, aku Gigi. Mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Oh, terus baiknya sikat gigi kapan ya? Sehabis makan dan sebelum tidur. Dengan pasta gigi berfluoride. Makan makanan bergizi. Dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Ini apaan sih, Ra? Kenapa jadi Nusa yang disikatin giginya? Daripada kan Nusa ngomong terus, nanti kelupaan. Jadi, Rara yang sikatin giginya kan Nusa. Nusa, Rara, udah mau subuh. Ayo, cepat ambil wudhu ya. Iya, Ma. Ayo, Ra, cepetan. Wow, manfaat sekali pemaparan teman-teman. Pemaparan, iya dong. Berkaitan tentang kawan-kawan ini. Ada kuis tentang kuis apa? Nampaknya tidak ada, anak-anak. Tadi kuisnya sudah ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 dan 4 sampai kelas 6. Berarti dengan berakhirnya film spesial Ramadan Bersarara, berakhir pula virtual Ramadan hari ini, pemaparan. Iya, ada yang mau disampaikan? Terakhir kan cukup sekian. Film lulusan negara ini dapat menjadikan amanat ya kepada seluruh siswa di sini. Amin ya robbal alamin. Pemaparan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya robbal alamin. Kiparatul majlis, subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir lagu Opi, Marhaban Tiba. Thank you.
Thank you.